Ini paling bisa disayang gak? Bisa disayang maksudnya? Bisa diusir? Bisa, sebenarnya bisa hand feeding. Hah? Hand feeding. Oh, hand feeding. Jadi kita pengen udangnya, kita giniin pelan-pelan. Itu belakangnya bahaya gak sih? Jadi kalau ini sih patilnya kan udah dipotong supaya supaya gak nusuk ke plastik kan kalau di packing kan. Nah, tapi nantinya seiring berjalannya waktu dia tumbuh lagi. Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Hai Sobat Amis. Oke, hari ini kita udah di tempatnya Mas Baim. Kita mau rilis ikan di sini. Kemarin kan udah di dekor sama bosnya, Bo Jeffrey. Boleh lihat dong. Sini yang sini. Ajib. 5 meter. Oh iya, oh iya. Nah, kita mau masukin ikannya, rilis ikannya hari ini. Ikannya udah air udah siap. Nanti kita mau rilis beberapa macam ikan. Ikannya apa aja? Kita lihat ya. Oke, teman-teman. Kita jadi tes. Tes pari ya? Iya, emang cari pari. Kita bawa pari. Nah, ini ada request nih dari Marcel. Karena diisi ikan pari ya, Sel. Iya, enggak boleh full. Enggak boleh full layar. Atau pilihannya mesti di sini kasih topi sedikit, topi sedikit. Akhirnya kita, karena ini kita pilih, jalan mendingan dikurangin air aja. Betul, itu lebih kayak baik. Segini ada jarak nih, tuh. Iya. 10 cm kayaknya aman ya? Aman lah. Tuh, aman. 5, 7 cm aman. Soalnya pari punya kebiasaan apa, Sel? Dia kan kalau lapar dia naik kayak gitu. Gitu. 2, 3, 4 macam. 4 macam? Iya. Dan ini katanya langka, bagus-bagus semua? Bagus-bagus. Emang kita menyesuaikan ininya lah. Oh, menyesuaikan ada ini. Ada dikasih yang ada warna, terus... Kalau sebelumnya kan itu ada pari di bawah ya? Iya. Tapi itu kan yang kelas bawah. Hmm. Ini kita kasih yang kelas bagus. Ya, setan lagi melit. Gitu. Oke, itu. Oke, satu juga ini. Oke, let's go. Parinya belakangan ya? Pari terakhir? Oke. Kita ikan apa dulu nih? Nah, itu dulu deh. Oh, ini ikan yang merah. Iya, biar manis. Kan di antara hijau harus ada yang merah. Oh, ditaruh dulu. Ditaruh dulu, kayak waktu itu. Berapa lama? 10 menit, 10 menit. 15 menit lah. Masih ada? Masih ada. Masih ada. Ini dibuat sama Aquatic Freak. Oh, lihat tuh. Yang baru nonton sekarang. Jadi suka berhenti-berhenti emang begitu ya? Jalannya. Iya, buat lembab. Iya. Suka berhenti-berhenti kayaknya. Ada pari. Pari ada berapa? Ada pasang. Pasang. Satu pasang. Nah, ini jadi kontras nih warnanya. Apa gunanya diginin dulu? Dia stabilin suhu, samain suhu, ya? Antara air saya sama air di sini. Nanti setelah dibuka, kita oplos sama air sini supaya nggak shock pH dan lain-lain. Kalau misalkan tiba-tiba pernah ada orang langsung ceburin, efeknya apa? Efeknya kalau misalkan pH-nya terlalu jauh, ikannya lepas dan dia mati. Langsung. Ya, kita gimik dulu 10 menit begini. Jadi namanya pari apa? Black Diamond. Black Diamond. Kalau ini namanya? Ini namanya Dini Sony. Ini request Bo Jeffrey. Supaya ini kan ikannya cooling lalu-lalang cepet. Biar manis. Kalau yang itu kan merah. Namanya apa tadi? Dini Sony. Dini Sony. Yang Dini mana? Nah, ini. Kalau ini Hekeli Albino. Hekeli Albino. Iya. Kalau ini? Itu discus. Discus? Discus, itu yang bikin warna lah. Karena kan iya. Ini base nya hijau semua kan. Iya benar. Supaya ada warna, pasti kata-kata orang main pakai itu. Ini dari bukan ikan sini ya? Yang luar. Ada yang import, ada yang lokal. Kalau ini, kalau yang import, wild itu terlalu riskan buat dipiara. Karena agak sulit untuk stabilin samain airnya sama di alamnya. Cuma kalau ini import tapi juga udah breeding. Ini import Thailand. Oh, itu import Thailand ya. Ini fish and virus buat ikan-ikan kecil kayak begini apa banyak? Banyak. Banyak ya. Banyak.
kenapa ini nggak yang nggak berwarna aja? Apanya? Yang di sini berwarna, ada biru, ada ini. Oh, nanti kan kita kan nyesuaiin tempatnya nih. Kalau belum kurang kelihatan kurang penuh, baru nanti kita tambahin lagi. Iya, gitu. Oke, berarti kita tunggu 10 menit itu di hujan itu. Hujan. Hujan. Oke, berarti kita nunggu 10 menit ya. Ini Hekeli Albino. Yang Albino. Ini base-nya American Cichlid. American Cichlid. Oh, digituin juga. Mm-hmm. Nah, ini dia. Kita diemin dulu 5 menit lagi sambil ngopos yang lain gitu. Ah, gue gak mau apa. Galak kan? Enggak. Pari yang bahaya itu pari apa? Sebenarnya pari ini kalau air tawar dia matil, ada patil di ekornya. Cuma selama kita gak ngusik, gak ngagetin dia, dia gak matil kok. Ini mesti digulung dulu Mas Wain. Digulung gini nih, kan udah diangkat, digulung dulu dua kali. Baru di sini. Lihat, main dua lagi. Bro, susah ya. Gak bisa ya. Jadi gini nih, cara nariknya itu kan dia gini, dia dilawan, dilawan tarik sini. Tuh. Biar airnya sama. Enggak ya. Sembarangan ya, sot ya kan, kayak mainkan ini kan learning by doing juga sih, pengalaman juga kan. Iya ya, pasti pernah juga ngerasain apa kematian gara-gara shock lain gitu. Baru di situ belajar jangan itu lagi. Iya. Apalagi kalau kita nggak tahu, wah langsung main cepur-cepurin aja kita. Betul. Ini pari bisa disayang nggak? Bisa disayang maksudnya? Jadi lucu. Bisa, sebenarnya bisa hand feeding. Hah? Hand feeding. Oh, hand feeding. Jadi kita pengen umpannya, kita giniin pelan-pelan. Itu belakangnya bahaya gak sih? Jadi kalau ini sih patilnya kan udah dipotong. Supaya supaya gak nusuk ke plastik kan kalau di packing kan. Nah, tapi nantinya seiring berjalannya waktu dia tumbuh lagi. Habis dia tumbuh lagi, yang penting sih kita gak ngagetin aja Mas Toyin. Kalau kita ngagetin, ya sama kayak kita kalau dipegang dari belakang kita efek nempak kan. Jadi juga akan masukin pelan-pelan juga nggak apa-apa. Gitu. Cuma yang feeding itu butuh dilatih. Dianya lapar, kita suapin lama-lama biasa dia. Kalau nggak dibiasain begitu nggak biasa. Kalau nggak bisa yang feeding? Kenapa? Kalau nggak bisa yang feeding diceburin aja. Iya, diceburin aja depan mukanya gitu, kasih tadi makan pasti. Nanti dia, kalau ini ikan gede kan kita hajar pelet, dia makin gede, lipstick kan di bibirnya. Mengkilap, ada merah-merah. Next. Kita yang dulu yang lalu-lalang. Kalau ini kan bersih, ini langsung ya. Aja. Nah, ini dia nih.
bintang film. Namanya pari apa? Black Diamond. Black Diamond. Ini kamu? Itu. Kabur. Jalan-jalan. Ini nggak kabur. Iya. Kok nggak kabur dia? Kok ikannya jenisnya gini? Nggak kabur? Enggak kok, emang enggak. Asal nggak dikagetin, semua ikan sebenarnya nggak ini deh. Oh masa? Langsung jadi kocok-kocok gitu di arah-arah sama tangan. Masa? Bekabu. Gila ya? Ya ini yang keliling-keliling nih jalannya rame-rame. Oh dia rame-rame terus? Iya. Ini lah ulang sana, sini sana sih. Kalau gini nih seripingan. Ini kalau yang ini nggak terlalu ini deh. Masih lemes juga lah habis di kantong. Misalnya. Mana si pari? Masih pari kalau diam gitu masih dia ada masih adaptasi airnya dulu nanti mungkin selang sejam dia baru jalan-jalan. Tapi ini kurang banyak ya. Tambahin lagi nanti. Kita lihat dulu. Kalau makin gede-gede, ini kalau udah gede-gede penuh. Oh iya, penuh. Kemarin penuh lu. Iya, kalau udah makin gede-gede. Weh, makasih lo bro. Siap. Ini keren banget bro. Kita tinggal ini ya, lihat. Biar nanti main-main seperti. Setidaknya udah ada yang jalan lah ya. Tadinya nggak ada yang jalan-jalan. Setidaknya udah ada yang jalan-jalan deh. Pari juga lucu nih kalau pasiran gini, kalau pari kalau dia lagi merasa terusik, dia ngumpet di bawah pasir. Oke, bosio mantap ya. Ini dia, terima kasih lo. Oke, thank you. Nanti ketemu lagi ya. Siap. Nanti kita makannya okay. Kasih ini yeah. Aja ya. Iya, yeah. Taruh di depan muka, nunggu dia stabil, ini udah mau mulai jalan-jalan ya. Oh iya, itu? Tunggu si teman. Oke, terima kasih juga lo buat semuanya. Fish and Furious. Nanti pokoknya banyak yang pasti orang nih nyari Black Diamond. Ternyata ada di Fish and Furious. Asik. Mudah-mudahan sukses ya, Kang. Amin. Thank you. Kita ketemu lagi ya. Thank you. Yeah. Buat yang keren-keren siap. Lagi. Siap. Siap. Mantap okay. Lo. Mantap. Oke. Kita udah kelar. Ini kan keren ya. First paludarium pakai pari ya. Kayaknya. Iya kan? Gue pernah buat gak sih? Siapa? Belum, belum, belum. Ini pertama dong, perdana. Ya? Spesial. Spesial. Ya. Ini. Pertama kali. Ya kan? Nanti ada proyek palut lain ya? Betul. Nih, spesial. Parinya udah jalan-jalan. Mantep nih. Jalan. Ya, diusik sama ikan yang lain ya. Oke, teman-teman. Oke. Sekian dulu, panas. Panas. AC, coy. Oh iya, tapi kelihatan kerja soalnya tadi. Okay. Gimana? Oke. Jangan lupa di-like, di-komen, di-subscribe. Ini dia hasil dari The Aquatic Freak. Oh, kan saya lihat. Dekor tugasnya Dino and the gang. Iya, pokoknya ikan urusannya Fish and Fruits percayakan aja. Asik. Gitu. Order selalu. Yoi. Sepaket bisa. Sepaket bisa. Lima beres tinggal duduk manis. Oke, okay, teman-teman, see you next video dan salam. Salam. Amin. Amin. Sobat amin.